Oke, selamat sore ya. Siang menjelang sore nih. Ini ada pesanan CNYS 900 ya, set pabrik ya. Tidak ada tambahan lain. Ini adalah frame besar. Kita kalibrasikan ke frame kecil. Mesin gulung spool kita coba berputar dengan baik ya. Kembali kalibrasi ya. Nah, kita langsung pasang aja pakai frame kecil ya. Siapkan benangnya dan kita coba masukkan file dari flash disk ya. Oke, kita colok dulu. Oke, sebelumnya kita cek dulu isi dari file yang ada di mesin. Oke, nomor 1 sampai 75 ya. Nah, ini 75 ya, seperti ini. Oke, kita masukin dari flash disk. Oke. Masuk. Oke, masuk dengan sempurna ya. Kita cabut flash disknya. Nah, sekarang kita input. Setelah kita input, ya, kita terangin sedikit ya. Masuk ke paling belakang. Nah, ini. Oke, kita langsung start saja atau kita cek area seperti biasa, formalitas. Bisa pencet sini atau yang ini. Oke. Pastikan mesin berjalan dengan lancar. Kita cek ya. Langsung start. Perhatikan logonya, ada logo sepatu belum turun, kita turunkan sepatu atau kita lihat dari belakang ini. Nah, baru kita jalankan. Biasanya sisa begini itu dipotong kalau di apa tutorial yang asli dari luar negara sama. Ini adalah nomor 3 ya, kita gunakan mungkin di 1,5 saja cukup. Oke, 1,5 ini kecepatan yang pelan ya, kita ini kan ke kecepatan yang lebih. Oke. Ini pesanan dari Bapak Muhammad Amin di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ya, ini pembelian di Shopee ya, harganya itu 7.500, belum sama kos kirim ya. Tapi kalau Anda belinya langsung ke kami adalah cuma 7.250, dapat bonus skocinya 2. Tapi karena ini pembelian lewat marketplace tidak ada, karena uang yang digunakan untuk bonus Anda kasihkan ke aplikasi Shopee. Pesanan hubungi kami ya, Dian Perkasa di nomor tersedia ini. Oke. Sambil menunggu mesin dites jalan lancar, saya akan jalan-jalan dulu ke Afrika. Jangan lupa konfirmasi terima barang ya. Apabila selesai secara otomatis, saya tidak mau terima konsultasi lagi. Karena di marketplace itu selain kita sudah bayar ke marketplace, tidak ada penilaian, tidak ada konfirmasi, atau tidak ada konsultasi, datanya habis. Thank you.
warna pertama selesai, kita lanjutkan warna berikutnya dengan warna yang sama saja. Thank you.
Oke, saya nyalain kendaraan ya. Ternyata mesinnya lancar sekali sampai dia berhenti karena habis posisi warnanya. Kita lanjut lagi warna ketiga dengan benang yang sama saja ya. Oke, sudah sampai tes. Oke, pastikan mesin itu siap bekerja. Ini nomor seri jangan dibuang dulu sebelum transaksi selesai. Transaksi selesai boleh. Nomor seri dibuang, apa serah garansi hilang.
Oke, sudah selesai ya, berarti mesin detes sudah sangat normal ya. Maaf, kita tinggal pergi sejenak ya. Baik, kita kasih lihat ya hasilnya ya. Tidak ditungguin karena memang ada kesibukan lain tadi, tapi sudah memastikan mesin ini bekerja dengan sempurna ya, dengan baik. Ini bagian belakangnya halus, berarti bagian depan sudah pasti halus. Oke, kita packing dan kirim. Ingat, nomor seri ini jangan dibuang dulu sebelum transaksi selesai, karena untuk konsultasi atau apa ini harus ada tampak seperti ini ya. Gitu. Oke, packing mami kirim.